اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجماله وأصحابه، ثم إليك وإلى أولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من فوقهم، وإلى مشايخنا ومشايخهم من فوقهم، ثم إلى أموات المسلمين والمسلمات في المشارق الأرضية ومغاربها، خصوصا إلى حضرة المؤلف الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحداد، وإلى حضرة أبويا سيد محمد علوي المالكي، وإلى حضرة الوالد الشيخ الحاج والي الجوامي رضي الله عنه وأرضاه وعلى علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفعاتهم شيء لله له الفاتح. Yeah.
lali akhirul kafir. Orang tak boleh sedulure si muslim al kafir kan kafir. Ia berdoanya orang bisa jawabannya si kamu dulure si kafir. Bahkan dalam halepa yang mengkini keterangan kita mata halekane mati sapa aku dulure muslim al kafir kan kafir. Dulure si kafir mati maka dulure si Islam tak bisa mewarisi. Wadari kota yang menuntut ikuli anda di jami'an kerana perkorokan mumpulno al-fasidah kan rusak rupanya mumpulno kodoh-kodoh dulu kodoh-kodoh tunggal pambu layu fitu iku orang madaya ku al-jami'an al-fasid al-khuwata al-khuwata isaduluran. Jadi walaupun kumpul tapi enggak berusaha apa sisi-sisi mu'min dan sisi kafir. Wa'annal mu'ta baru nasadunya kan dan wilang-wilang al-asli akan asli wa'ayu al-mu'ta wa'ala asli iku al-ijah yang bersyari perkorokan mu'tono kampung sosial. Ini yang diakui syarat yaitu ukhuwatul Islam. Wa min haqqil ukhuwati fiddin dan itu saking haqqil seduluran fiddini yang dalam tunggal agama antuhibbah utawi yang tahu demen sopoh sirah di akhika krono sedulur kira ma ing perkara tuhibbu kan demen sapa sira ing ma di nafsika kan wa hawa dewi ni ira iki sing paling pokok tapi nggih abot menen seneng kanggo dulurmu perkara sing seneng kanggo awakmu dewi jenengan kepingin musibah malah kapok kuala terawaku mata malah
Kok Allah itu hijau nampak jauh lan yang tahu orang boncong masa bersiro dan yang tahu orang yang boncong lagi butuh dengan boncong masa bersiro yang dulu ilan istianat yang marang jalur dulu jika kelawan siro aja sampai jalur jalur dulu nang awam artinya apa saya jalur ikut jalur dulu dulu ngurusi satu demi kono jalur turun, turun kono disi. Jadi akhirnya kono gak sampai jalur turun, soalnya harus buat turun disi. Nah umpama nih, wah ini sama, karena menjalur turun, soal gue sih dulur, tuh ini. Mungkin dulu mau nasok gue sih rawin dulu. Watan suruh pulang dia, kekesian nurungi soal gue sih rawin dulu. Doliman au madruma khali dolim utawa cendolim katira cukup dolim milong katira dolim milong wong tulungan kala dulur masih dolim ya tulungan ya apa nulungi wong dolim pokok dolim bisa masih dikut nulungi dulur sing dolim ya itu cegahan maju sampai jadi oleh lakoni kedoliman famakum kamu kau utawi oleh yang kasiro iya hu ing dulur menadulmi sopro kedoliman fadali kamu kau iku yang mengkono mengkono maka iku yang mengkono iku tahu mengkono mengkono nyeka sopro kedoliman nasruka iku oleh lulungi siro yang ing dulur di unsur ahoka doliman au madruman unsur durungono so durungono siro ahoka yang dulu siro doliman khali dolim au madruman utawa khali dolim sohabat tampak semua dikitin lagi wakon kau dolim lagi dulu wakon dolim bisa dulu ngomong dolim itu yang dibilangnya Islam, satara Allah mengkono
ya lek wong senengane modal-modal keelekane kanca. Ya kali-kali judal-judal karo pengiran. Alae. Kadang ana wong senengane niku komentar wong. Lek wong senengane komentar wong iki komentari karo Gusti. Bahkan oleh Allah komentari si wong-wong liya akan membalas akan terbaca keadaan wong sing begini mojo alai wong liya sesama muslim wa min hati iku setengah sangking hati sedulur sesama muslim Allah buka siro utawi yang kau orang sembrono sopo siro fi tafaku bi ahwalihi yang dalam niti-niti piro-piro tingkai dulu terus sama muslim tetap apa nama biya keadaan bihaitu yuskilu alaika lawan sekiranya muskil lawan sekiranya pekewu alaika ingatah sisiro apa mau dengan hajati panggungan hajati dulu payah tajuk membutuh siapa dulu ila masalah tika marang jalur turun siro marang jalur turun siro wa Allah turji akulan yanto orang goncong hake sopo siro yang sejumurin il ikhidari marang yur sepuluh baltab syutu balik beker sopo siro udrohu ing udhuri sejumur. Di antara hakul ukhuwah yaitu kita kada selalu delok keadaan itu atau sebab aja sampai ada hal yang muskil ibu kok sampai kuno jalur-jalur sampai jadi di si ono saat dulu kuno jalur-jalur turun di si kau jalur tolong ni kau ni apa keci jalur tolong? Kalau orang ni kucing api malah memang dah kelam jalur tolong kau, mah merepotin kau. Tapi kita ini isoh masih pun enggak jalur tolong, tolong mau di sini. Berarti kita harus meneliti apa kesusahan. Wa taqulu anhu idza adnaba
dan terima tobat kan guru sangko dulu ila azma pada nekane ngelakon itu sampai situ wa ta'unduan ngedani sopwa siro yang dulu sesama muslim ila mahridon nekane loro sopwa dulu wa ila asyar ilaika dan nekane isyara sopwa dulu ilaika marah siro bisayin kelawan suci-wici fala tutorib mengko aja numpris sopwa siro aja nuntut sopwa siro yang dulu dikali kelawan dalil wa iro bila hujadi dan kelawan nekak menghujat alasan katilah dulu dia wa isyarat aja isyarat memberi kabar begini, memberi perintah begini, jalur dulu begini, sama gak usah nuntut, ini begini, ini dari dia gak usah, tapi langsung isyarat itu yakni permintaan atau penjaluan atau perintah dan butuh kama kalau kaya oleh jauh sopo kaum layas aluna akhohum hina yang dulu inna ibad yang alama kola burana layas aluna orang kodoh takon sopo kaum akhohum isa dulu di kaum hina yang dulu nalikannya gregano sopo akhohum itu finna ibadi indal piro-piro ponco boyo kang tumurun alam makola orang jaluk ingat asyik perkorok-korok kang ucap sopo akhohu ingma orang jaluk beranak ing dalil ing bukti nah ini percaya nak omong itu di dalam tasawuf itu memang ada ikatan persetujuan itu ada. Jadi jepokul sama dulu sama dulu jepokul sesama orang-orang yang soleh, sesama orang-orang yang sufi. Kalau mencari orang tidak kena persetujuan dia malah sakit. Ini bodoh semangatnya, artinya bodoh ikhlas.
Abdurrahman bin Auf kali kajian Nabi dipun diurangkan kali sahabat Sudir Rahman dari pribumi Medina. Ya dulu Medina ini ya Masya Allah semangat Abdurrahman tekoh Allah berkat kau ditinggal kabel dengan ini Mekah sehingga Nabi itu yang Medina Abdurrahman dipertahuan kilo aku duwe kebun separuh apa kilo duwe separuh pe pijen di sebelah sana kilo omahku akeh gede omahku apa kilo duwe separuh pijen pe di sebelah sana sampai dijaknya pasar kilo aku duwe modal dagangan apa kilo duwe sebelah sana ini pijen sampai kilo aku duwe buju akeh jadi sekarang berpintar sebuah sana nanti tapi sampai nanti wujud tawar-tawar jadi ragu ini aku sembiayaan jadi di Bekasi kota Hidai ragu ini aku sembiayaan mas kali ini ini kuat api ini yang betina bila jorok-jorok pilih di Sinai menjawab barakallahu barakallahu laka fi malika wa adik hukum ka Allah barakai sampeyan warganamu yang kadang hukum kejahat Allah hukum ku tambah hake tambah barakai tambah hake itu yang kini pasar ini yang paling rame ini tiba-tiba terus kejam yuk beli omas yang api beli tanah yang api beli buju yang ayu dan ditolak kabin dengan tolakan yang halus barakallahu laka fi ahlika wa malika itu memimpin pasar yang akhirnya menjujurkan pasar yang rame pasarnya yang Yahudi yang meniku pasarnya kau bila bani mustahil ya mungkin aku modal ngomong kalau juga aku ngomong dan kira-kira bisa, tapi kere-kere Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling suki sama Cina mumpul di dunia Cina mumpul di orang-orang baji ada yang suki Cina Abdurrahman bin Auf saya bisa membuat dunia untuk dia dalam mengorbankan diri untuk teman sama sengaja kalau ada orang kancangnya kehilangan kancangnya kebutuhan dulu mau aja sama pas-pasan harap-harap dulu kan dikocok tapi kita kalau haji kalau apa sama di sengaja kita bisa dulu dikocok orang kemana harap-harap itu kila tujakno di fayu syufin merasa salah filosof masyadi iku apa taiku kancung saja ini biar kancung saja teman kancung itu biar kala dawu sapa filosof ismun bila musamma sodi kancung ismun iku jeneng bila musamma kelawan tanpa ono wong kancung jeneng ada nama kancung ada tapi wongi gak ono kancung-kancungan wakala Fudel, tahu siapa Fudel? Fudel Mugia, di Sofiana, Barang Sofiana Jangan tahu di Jawa Dullah ini diturno jalan Nabi Gingsa Alamak ingatasi omong Arkanu kan condong siapa Gingsa Ilai marikma Duduhakan budi kocok Sisa kekulo condong ini Kocok temen wakala mengkodau siapa Sofiana dola dola tujan konco sing buat sing iso di condongi sing iso di ya waya susah menganu waya sumpah jembarno waya gini kebutuhan nulung tanpa dijawab itu konco temen pokok lah mengkodoh sopa sofya dola dola
menang ratu jatuh kan orang petani tepung ngobrol balagian wakala aku isyak asyairozi jauh sebuah aku isyak asyairozi sa'altun nasa an khillin wafi'in faqalu ma ila hadha sabinu tamasak indo firta bidaili khurdin fa'inna khurra fi dunia qalidu saat itu takut coba ikan anna sa'in warung manusia anna khillin sa'ko konco sama kekasih wafi'in kan luhur takut kepada banyak orang bisa ikan konco si setia itu wafi'in setia sama kekasih fakalu moko dawu sabun nas ma ilaha ada sabir ma ilaha ada ora ono ilaha ada ikut moko iki khillin wafi ya setundur kekasih kan setia kan mungkoni setia ma ilaha ada sabir sabirun utamita gak ada jalan menuju ke sana. Jalan yang menemukan kita datang konco teman, konco si wafi, konco si setia, betul itu. Amasak, cecekalah masyiro, indofil talama merkoleh sopoh siro. Bidai dihudin ins, enopo ins rapati wong kan berkiku. Yang macam awak menemu wong, wong sing gak butuh nang dunya wong ning lek gak butuh dunya berarti wong sing merdu ya dadi kanca-kanca sing gak butuh lek nemu gone lomba sama yani nopo iki pinggire sawangi cekelo aja itu nyetut no wong sing ngene iki akrab ora akrab wong tuwa lek nemu wong sing kaya sebab fa innal hurra fi dunya qalil maka sedulunya wong kang merdika ing dalam dunya qalil iku saiki saking angele golek wong sing gak seneng dunya oleh nemu wong sing hur wong sing gak seneng dunya iku kandolan usahane yani iku saja nopo itu akrab wong terus wakil ahsana teman-teman agawi bagus sopoman wong kola kandawu sopoman al akhu soleh utawi konco kan soleh khair ikul wai bagus lagat ketubi siro min nafsika ini wa awak diwini iro diro di anan nafsat rasudunya awak diwini iro nafsi iro amma rodun iku ake-ake perintai bisu ini enak nafsu ini sengaja ngajak orang enak melepun rokok gara-gara nafsu wajah rumah terus setan dicacak kok makanya masih ya dari nafsu ini yang dicacak masih ya wal akhoh dan sejumnya dulu as-sholi hakam sholeh layak muru iku orang perintah apa dulu sholeh inilah dikhoirin kecoko aja-aja atau perintah bagus wakilah jejak napa ucapan ad-dunya utawi dunya bi asriha kelawan sekabiannya dunya dunya rumah itu sajembari dunya lata sa'am iku ora amot apa si dunya ora amot mutabali gue ini ingungkan keding-kedingan dulu yakni lewong itu duwi kanco duwi musuh ketingkatnya sumpah masih dunia ini jembat rasanya sumpah ini orang kanco sinta terus kita diriku itu sumpah kabe gara-gara kanco sinta terus kita sendiriku itu wa shibrun bi shibrun utami sakinan kelawan sakinan ya sa'amiku amwat apa sakinan kelawan sakinan mutahab baini ingungkan asya satu tapi sana jatuh gunungu itu sempit tapi oleh kumpul karo wong sentikasi
rasanya cembala. Walaupun mung duwe tanah sakilan musuh sakilan, tapi lek tinggone wong sing saling mencintai cembala. Walam ngawurono sira annal mu'akhata ing sedulur sedulur. Amrul iku perintah masmumun. Amrul iku perkara. Amrul iku perkara masmumun kang disunataken min ladunin nabi awet ngarsani atau awet mangsani akan awet ngarsani kanji nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mengkosatunya kanji nabi aho ikutnya tulur masyarakat kanji nabi bainal muhajirin dan ansor yang dalam antara golongan muhajirin dan golongan ansor. Apalagi umumi wong niku sebagai muhajirin itu semangat kerja itu lebih tinggi, etos kerja lebih tinggi daripada dulu semangat tidak terlalu. Jadi mereka bisa turun kalau pribumi berarti mereka dikari tinggul tinggul sosial. Yang turun gerigi kagawa bopo semangat kerjanya luar biasa tidur suki mumpuni wong sing asli wong tempatan ini wong Jawa dan luar Jawa kasih berhasil daerah-daerah yang di situ banyak terang itu cepat berkembang. Dan Lampung umpamanya metro dan Lampung Tengah daerah-daerah singkatan terang cepat berkembang. Tapi Tengah Lampung Barat, daerah Kurwi di sana tidak ada daerah terang ya lama, lambat perkembangan kota ini. Jadi jari wong Sumatera, wong Jawa ini bawa pacul dong geri-geri sawah hitaran. Ada wong tempatan asal di sawah hitaran jika ini kali ini ke pacul itu. Jadi itu kan gampang dan terusakan jemuru sosial. Wong Jawa dan Banjarmasin itu gimana? Jari wong Banjar, orang Jawa ke sini tambah tua, tambah lebar sawahnya. Maka punya teori gak harus sawah. Dia gak terima traktor nih, nunggu sapi, bagaimana jalannya meluku dan sebagainya. Tambah tua, itu menanahi, itu menuntun, tambah jembar. Ada wong Banjar masih tambah tua, tambah sempit sawahnya. Soalnya kayak segarap sawah, iya jalan negara dikapati iso anak putu dikapati gelam dulunya. Jadi tambah tua tambah sempit sama orang Jawa tambah Jermasin tambah tua tambah orang tua sama bisa menimbulkan cemburu sosial. Padahal sebaliknya orang Banjar yang terjauh disuki-suki bagian yang bisa menguasai orang permantai karena orang Banjar kapan di semua Jawa ini belajar di sukses membajar di Jawa ini sukses. Ini masyarakat ini itu menganjurkan kita agar hijau, mengukur hijau di wadah semangat baik. Yang orang yang Jawa bangkut tangi ake yang luar Jawa jadi tokoh masyarakat di sukses jangka 10 tahun sudah pergi ke Bali. Padahal dia di Sumatera gara-gara kakak nonton. Kalau di sini ke Jogoro, hampir. Ikil bin lagi di Bodo Ikerti. Saya lagi 11 tahun seperti itu yang menonton. Ikil ini gara-gara di Bodo Utami. Jadi habis ini balik ikulah. Ini namanya nakolang mobil uang dipindah dengan paksa dipindah paksa itu memanfaatkan nanti kan paling kau datang
jadi ketua ranting itu aja ketua wilayah. Tetapi karena itu kajian Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dari Ansor. Ini tentang akar dan dia dia tidak ada cemburu sosial. Ternyata memang di Madinah itu akhirnya sih sukses ekonominya itu yang dia muhajirin. Bahkan yang menjadi pejabat pun orang-orang muhajirin. Kalau Ali yang dahulu sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajah Situn menang muru'at Utaya berkorok umum Tugus tengah sakit muru'at Prawiran. Jadi martabat seseorang, gaji seseorang. Namun ini juga kini Tala tu nanti ikan telu iku fil khadur yang ono ikhadur ono omai diwi. Wa tala tu nanti ikan telu iku fil safari yang dalam lelungan. Fa'amal lagi mengkau anak untai perkara telu Fila hadurikan tetap indalam omai diwi Fatila wadu kita bila Mengkau iku moncok kita bila Allah dan omai diwi Aka-aka oleh moncok Quran Fa'imaratu masjidillah Lan rame no masjid ya Allah Masya Allah itu patungan masjid rame no masjid Tidak ramai ini masjid, tapi ramai no? Masjid. Dan ramai ini berarti kita tambah juga orang ramai ini masjid. Ramai no masjid, makmur no masjid. Qalbuhu muta'alikun bil masjid. Wati khadun ikhwan, dan nyalak yurga setujur. Itu muradi. Wa amalati fi safar anapun utawi perkara telukan tetap dalam lelungan fa badal jati mengko iku apa nggih aweh kene aweh sangu rahma sangu ya ni sangu sing akeh lek kanca ge mutu tulungmu ora kok lumun jakarta ditulungi kancane mau marung di warung kancani bukan kita yang mendahului bayaran kancani wa husnul khuluqi lan bagusnya budi pekerti piye kancani lunga cek ning boten geloan ini dengan cara kita selalu menyenangkan kepada husnul khuluq wal musyakhuran kuyon ya ghairi masyiatin yang dalam riani masyiat Nyalana kesel kuyon, tapi kuyon yang api Kecok kuyon yang maksiat Jadi Nabi memberi contoh kuyon yang api Anak orang itu nyubun dan terus ahli surga Jadi Nabi tahu Nasuar kau kakak orang tua itu Nah, ini suara Barang pernah ini aku tahu Ini suara kau itu mau kafe Masih orang tua itu mau suara kau mari Juan Juni dengan Rabbi Kanjeng Nabi Nabi tahu kunci masih ini apa sih merpati orang putih-putih kota buat Kanjeng Nabi kunci pulang merpati waras dan kan kunci pulang merpati waras karena putih-putih Nabi tahu yang termotor orang putih-putih di putih motor itu putih penyakit Wa qala Ali dawu sapa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu al mar'u katsirun bi akhi utawi awa-awaan iku katsirun dadi akeh bi akhi kelawan sebab sedulure al mar'u nek koncone akeh ya dia menjadi banyak wong koncone akeh lek wong iki kuwi api dikancane wong Wakola ayat dan dahulu sahaja dinamai ayat dan perwangan ini. Ali
alaikum ataupun masyarakat ikhwan syedaki kelawan biro-biro konco temen yang dikocok sing apa kocok sing cucu di temen fa innahu mokosyatuni ikhwan syedaki kira-kira konco sing temen jingin atau ikulati pepaes firloho inin dalam kemahajan wa ismatuna tati pangreksan silbala inin dalam bala kocok sing jujur, kocok sing setia. Nah, nikah ini kita dalam keadaan pemerja, mereka sama datang, infuran kacani teko api-api. Jadi kocok sing teko api-api ini pun datangkan perhiasan kita. Jadi perhiasan ini kita. Nah, nikah ini kita punya banyak teman yang baik-baik. Nalikannya oleh balai, oleh ujian, oleh balai. Mereka membantu kita, berkesodat dan kita. Ini saudara mati dulu bukan. Kalau ujian, tahu sahaja ujian. Kia lumat tasawwur, almarhum. Tapi bagus-bagus yang berkoro ikta sapa kamu beri ima sapa almat wa awa awaan al ikhwan iku piro-piro kocok di kocok iku api-api yang berkoro yang digoda ibu asalkan kocok sing api yang digoda ibu fa inna huma kocotuni ikhwan iku ma'unatun iku jadi pertolongan ala hawadis zamani ingatasi biro-biro ponco boyo di zaman on opo-opo dari ponco boyo di zaman mereka akan menolong kita, kita saling tolong menolong pesuroka ulan biro-biro sekutu ini menjadi sekutu persekutuan syarikat fisar roh iwa goro indalan bunga dan indalan pilau alikani suka maupun duka. Lek kocok-kocok sing api itu mereka menjadi sekutu kita. Kadang orang-orang kata pak ini enak, akrab. Pak ini gak enak dicuri. Tapi kalau kocok yang betul-betul kocok sing teman, kocok sing wafa, sing setia, maka tetap menjadi sekutu kita. Jadi sekongkol kita dan baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Wali Ali dan ketua Sayyidina Ali radhiyallahu anhu umur sebet lalu umur ya betawi anam bet alika bi ikhwani sofai fa innahu imadun idak anjata umwaduhu walaysa kathiran alfu khillin wa sahibi wa inna aduan wahidan la kathiru alaikan ataupun masyarakat ikhwani sofa ing biro-biro dulurkan kan sofi dulurkan bening, dulurkan besi fa inna huma pasatun ikhwani sofa kira-kira kanca sing besi sing bening imadun iku dadi cahga idha tanjat dahum nalikani jaluk tulung sopo siro ing ikhwan waduhurun nan iku dadi biro-biro geger yani penolong kaya geger dadi cahga yang mengokohkan sampean walaupun dalam keadaan duka. Kau kocok sing sofi, kocok sing nopo, sing temenan, sing bersih, sing bening. Walaysa kathiran, dan orang-orang kathiran iku akeh. Sapa al-fuhilin, sewu kekasih. Wa sahibin lan kocok. Sewu kocok, sewu kekasih. Iku kocok jalan akeh. Kudus sepurahan terus. Pancen nemu kocok sing api. Tapi wa inna aduan wahidan la kathiru
an satuna musuh si cipta laka tirani ku yang jalaka. Karena itu baca sedang kali musuh wakala muhira bersubah wala musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang maha kuasa ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahim kang maha kuasa ing dalam akhirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka wa syukri panjenengan Gusti. La ilma lana ora ana ilmu ku tetap ketujuh kita ilah maka coba berkoro alam tanah kampar yang diukulangan coba penjenangan yang kita ilah kasutunya penjenangan ala alim niku datkan nampak alim datkan udhan ini al hakim mutur datkan wicaksa. Alhamdulillahi rabbil alami alladhi khulakar insana nakulim waja'ala nasrahu min sulalatin bima'in ma'in. Alhamdulillah sekaya puji kulillahi tetap kagungannya Allah Rabbil alamina pengirani wang alam kakbe aladhi dhat khalaqa kanyang ta'akad sapa aladhi al-insana imunusa min kini jatuh dunia karena dikerewan itulah bahan baku ciptaan manusia Nabi Adam. Waja'ala landadain masyarakat kusya Allah nasrahu yang turunani insan dipun turunakan turun temurun min sulalatin sampai keturunan memang ilmahin sampai mani kan ino sampai banyu kan ino yakni mani aslinya terkondut terus turun temurun lewat mani. Perkara si cicit lahir dalam keadaan di cicit apa campur ke nifas, bludu apa, terus
Untuk nonton disani bernangis. Dan paling lambat itu perkembangan manusia. Setahun lebih lagi sama aku. Saya bisa mikir tuh. Sapi lahir isu. Jurus sepahyam. Pedus cepin isu lahir. Awalnya ngatek. Suwi berkembangnya. Badan berkembang tanpa suwi, tanpa ganteng, tanpa gagak. Sombongi mulutnya budi hayawan. Sombongi mulutnya sapi kudus. Padahal sajanya lebih cepat perkembangan ini sapi kudus daripada perkembangan manusia. Wa akhir kalam ini. Dan ngetokna sapa Gusti Allah al-mu'minina ing para mukmin kabeh. Al-mutawasilina kang padha sesambungan sapa mukminin, sesambungan saling kunjung-berkunjung. Ini sesambungan bil haqi kelawan hak wa sabri lan sabar. Ketemu saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Tawasau bilhaq wa tawasau sisur. Ini menawa al-mutawasi namun akhirnya. Mutawasi. Bukan mutawasi gini, tapi mutawasi. Kadilah. Mutawasi ini akan berkata wasiat-wasiatan. Jadi diambil dari kata-kata tawasau bilhaq. Tawasol Isol InsyaAllah matanya. Wa akhirnya mentokna sapa Gusti Allah al-mu'minina ing para wong mukmin al-mutawasina. InsyaAllah kang padha wasiat. Wasiat saling berwasiat bila haki kelawan hak wasol bilan kelawan sabar min zumratil khawasirina sangka golongane ditokno sangka golongane wong kang padha rugi-rugi kabeh. Karena setiap insan sajane asli rugi kabeh. Kejaba sing ahli tawasul bil haq wa tawasul bisabr. Ini diambil dari ayat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasul bil haq wa tawasul bisabr. Iku sing keluar daripada golongan ini khusro. Min jumlatil khawasirina ditokna sapa golongan yang wong padha tuna-tuna kabeh. Bistisna iki kelawan oleh jabat no Gusti Allah. Kelawan oleh jabat no Gusti Allah. Iyahu ing mengkono-mengkono mukminin bataan amma sausi yang tanyu merambah no sapa Gusti Allah yang merambahkan bil khusra ni kelawan tuno kelawan rugi di semerambah no nau al insani ing warnani insan ing nau insan alladzi kang dua kang utawi alladzi insan iku sa'ir adamina sekabehe wong adam kabeh. Jadi belum mendetakan ya kali wow surat wal asri innal insana lafi innal insana yakti sekabai manusia ini ku alir istirah semua manusia ini khusri, semuanya rugi kecuali illa ladina amanu amali sholihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisyol. Wa amal nan perintah sapa Gusti Allah. Ibadah ing pira-pira kaulane Gusti Allah. Alladzina rabbana wa aka amanu kang padha iman sapa alladzina Allah perintah bita'awun ing lawan turun tinurun. Alal birri ing atase kebusan wa taqwa lan ing atase takwa. Ya hamba-hamba Allah ini ya kita
Aisha kok kasi Allah in kau yang akan termin ini anak akramah in satu ni luih mulia-mulia ni ya mulia-mulia ni kau ni adamin anak adam indahu mubi kasi Allah atau hum iku luih takwa-takwa ni adamin orang manusia. Di sopo sing paling takwa ya ku sing paling mulia inna akramakum inda Allahi wa annahu lasatri ku si Allah waliyul muttaqin iku takkan melindungi wong kang padha ahli takwa kabeh wa annahu lasatri ku si Allah ma khalaqul jinna niku ora nyiptakaken sapa ku si Allah ing jin wal insalan ing manungsa illa liyabudu kecoba rono yen to ibadah sapa jin manungsa ing Gusti Allah. Allah menciptakan manusia ini apa yang ditugasi untuk takwa amal ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liyabudun. Terus Allah menciptakan jin manusia dengan tujuan agar jin manusia ini ibadah kepada Allah. La liyo amiru ora kodikon ramekno sapa jin manusia adunya idunya waya jema'ul dan ora kodikon ngumpulno sapa jin manusia al-amwala ibir bilgun. Kita dihidupkan ini bukan kok ngomong lumpukno bondo, bukan kok mengkon senang-senang dunia. Kita diciptakan ini sepatus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih mereka. Oh, programnya Allah menciptakan manusia ini agar ibadah kepada Allah. Sementara wong sing ibadah itu namun saiti akan wong sing akan wong kafir, akan wong sing males walaupun Islam. Jadi masih meledek mengingat mulai menu program yang berkata gagal orang ngajar yang mengajar ini yang paling mau gagal ya. Karena itu di Tauhid kita diterangkan bahwa semuanya ini itu terdiri Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah terus terakhir iman datang dino kiamat, iman datang pesten khairihi wa syarihi min Allah subhanahu. Artinya apa? Artinya perintah Allah itu tidak harus sama dengan kehendak Allah. Allah merintahkan Abu Lahab melaku Islam, tapi Allah menetapkan Abu Lahab adilah. Allah merintahkan hamba-hamba ini akan ibadah, tapi Allah menetapkan hamba-hamba ini terbelah. Oh masih ibadah, oh masih enggak ibadah. Sehingga mana sehingga ibadah. Jadi perintah Allah tidak harus sama dengan kehendak Allah. Wau Allah menciptakan agar ibadah itu bukan kehendak, bukan program Allah, tapi itu perintah. Walaqad qadara rabbuka bali teman-teman ngeten-ngeteni sapa Allah hu ing kau ing jin manungsa iki ngeten-ngeteni dalika emakono mumpuno mumpuno dunya oleh ngeten-ngeteni ala lisani rasuli ing atasi lesani rasuli Gusti Allah al amini kang penerjoyo al kau ini kang dawuh ma'u iya ilaiya
koratin wahyu akan ilaiya marang ingsun opo an ajumah yaitu ngumpul no sopo ingsun al dan seada tukul di wahidin. Thank you.